بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهتم أعمالنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Agung Kota Bau-Bau, RRI Kota Bau-Bau melalui 99,4 dan 97,8 MHz menyiarkan secara langsung Gema Islami bersama Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau dengan topik keutamaan haji dan motivasi berkurban yang insya Allah sesaat lagi akan diantarkan oleh yang kami muliakan Bapak Ustadz Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam selaku pemateri pada kegiatan hari ini Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkenan hadir tempat yang agung ini dalam rangka pertemuan bulanan Badan Kontak Majlis Taklim Kota Bau-Bau yang Alhamdulillah pada kesempatan ini disiarkan langsung oleh RRI Kota Bau-Bau. Salawat teriring salam tak henti-henti kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap beristiqomah atas segala tuntunan dan ajarannya. Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat, yang kita cintai, dan kita banggakan. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau dan Ketua Gok TKI Kota Bau-Bau Ibu Dr. Nanik Hindaryati Ningsi Roni Muhtar Selamat datang Ibu pada kegiatan siang hari ini Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Pemateri kita Bapak Ustadz Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam Yang kami hormati ketua-ketua badan kontak majelis taklim kecamatan sekota Bau-Bau wal khusus BKMT kecamatan Beto Ambari yang pada sore hari ini pada siang hari ini didaulat untuk bertugas dan ketua BKMT kecamatan Beto Ambari ini saat ini dinakodai Ibu Waode Sofiani Imadutin Terima kasih Ibu atas kerjasama dan partisipasinya. Yang baik, yang kami hormati, Ketua-Ketua BKMT Ranting Kelurahan Sekota Bau-Bau yang hadir lengkap bersama anggota yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kegiatan kita pada siang hari ini dengan topik keutamaan haji dan motivasi berkorban. Acara diawali dengan lagu jihad dan kemudian dilanjutkan lagu Mars BKMT. Lagu jihad dipimpin Ibu Siti Samsia Suri dan lagu Mars BKMT dibawakan pengurus dan anggota Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Betawambari. Dengan hormat, diselakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita sama-sama menyajikan lagu jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara bangsa dan kemakmuran hukum Allah tegakkan hukum Allah tegakkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Putra putri Islam harapan agama majulah Genggamkan persatuan, kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja. Peganglah persatuan, kalam Tuhan. Kalam suci, menyentuh kalbu berjuang. Maju serentak, mencapai kemenangan untuk negara bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu akbar, allahu akbar. Allah, allahu akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah panggilan jihad rampungkan wasiat Muhammad peganglah harta dan jiwa se persatuan sirnakan perpecahan binalah persatuan sirnakan perpecahan persatuan kalam Tuhan kalam ilahi menuntut persatuan perpecahan meruntuhkan kekuatan pertikaian menguntukkan musuh Tuhan hanya iman tauhid dapat menyatukan Tuntutan agama menjadi tujuan Panggilan jihad hidupkan Panggilan jihad hidupkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Ulama pemimpin Islam, dengarlah demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, di agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Kita lanjut Mars BKMT. Badan kontak majelis taklim tempat kumpul bersama muslimin Indonesia beramal dan bertakwa Majelis taklim wadah kita umat Islam berkarya menimba ilmu bersatu padu kreatif dan bermutu majelis taklim hidup syukur diridhoi Allah dan Rasul bahagia saudara membangun Indonesia baik pendengar RRI kota bawah di dimanapun berada hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala demikian lantunan lagu jihad dan Mars BKMT selanjutnya Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bobau kepada Ibu Dr. Nani Hindarati Ningsi Roni Mutar SEMSI dengan hormat diselakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar PKMT Terima kasih Jamaah Alhamdulillah Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, S.H.I., yang pada siang hari ini beliau bersama Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau yang mengudara bersama Radio Republik Indonesia. Di 99,4 Hai sebuah kesyukuran bahwa di tengah terik matahari yang luar biasa, bukan membakar tubuh ibu-ibu, semua dari delapan kecamatan yang ada di kota Bau-Bau, tetapi lebih membakar kepada semangat untuk berjihad. Diawali dengan gema takbir ilahi, sengaja kita perdengarkan kepada pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, beserta jamaah BKMT Kota Bau-Bau, dan BKMT seluruh tanah air yang tidak sempat hadir di pengajian ini, ibu-ibuku yang dirahmati oleh Allah, dari pengurus kota Bau-Bau, hari ini siang yang penuh terik ini, kita bersama mengudara dalam siaran langsung Radio Republik Indonesia. Kota Bau-Bau di 99 MHz. Tentu ini sebuah kesyukuran. Allah telah membantu kita, khususnya, di organisasi Badan Kontak Majelis Taklim. Karena bersama RRI, tidak hanya ibu-ibu yang mendengarkan materi dari pengajian hari ini, namun bisa didengar oleh ibu-ibu majelis taklim, anak-anak kita, bapak-bapak, ataupun orang tua kita yang tidak sempat hadir di sini. Inilah tujuan kita ber-BKMT. Ber BKMT adalah organisasi yang tumbuh subur bersama anak-anak yatim yang dimulai dari Jatiwaringin oleh pendiri kita Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Kesederhanaan adalah landasan kita di dalam berorganisasi karena interaksi kita bukan kalangan elit tetapi para anak-anak kaum duafa. Itulah uh, landasan kekokohan di dalam kita berPKMT tidak ada yang lain kecuali mendapat ridha Allah. Saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada ketua-ketua BKMT dari para wakil ketua dan segenap pengurus BKMT Kota Bau-Bau yang pada siang hari ini telah menyiapkan segala sesuatu sehingga kita bisa hadir karena ridho dan izin Allah. Tentu sholawat dan salam tak intinya henti kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita yang senantiasa memberikan cerminan perilaku dan teladan nilai di dalam kita berjihad. Kepada ketua-ketua kecamatan se Kecamatan Kota Bau-Bau dari Kokalukuna, Wolio, Beto Ambari, Batu Poaro, Murhum, Bungi, Sora Wolio, dan Lea Lea. Alhamdulillah semua hadir beserta jajarannya. Ini tentu tidak mudah karena menghadirkan jamaah yang kalau di kota mungkin sudah biasa, tetapi kalau dari ujung Sorawolio dan Lea-Lea pada terik panas matahari ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Semoga langkah ibu semua bernilai ibadah dan tetap semangat untuk berBKMT, untuk mengaji. Bukan karena niat, karena pujian manusia, tetapi niat karena semata-mata mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke pasar, membeli jagung, membeli durian yang lagi musim, berkumpul bersama RRI di Masjid Agung, badan kontak majelis taklim. Berkorban tak memandang besar kecilnya. Berkorban tak perlu menunggu kaya. Datang pengajian tak perlu mengharap pujian manusia, namun mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, datang bersama membawa koran untuk ibu-ibu yang kucinta. Mari bersama datang pengajian. Jalan-jalan sampai ke puncak, sampai di pelosok banyak sawah. Idul Korban. Jalan-jalan sampai ke penjuru, sampai di pelosok banyak sawah. Idul Korban besok tanggal 10. Sekarang mari puasa Zulhijjah. Kalau kamu buat kesalahan minta maaf jangan ulangi. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang budiman. Izinkan kami berbesar hati untuk senantiasa berterima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Kota Bobau dan jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian sambutan dan arahan Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bobau. Kepada Ibu kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Agenda Ramadan dan Sawal sudah kita lalui. Dan sekarang yang kita hadapi agenda ibadah haji dan ibadah kurban. Haji adalah kewajiban bagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan ini adalah syariah besar bagi seluruh muslim di dunia karena menjadi pilar kelima dalam rukun Islam kelima. Namun ongkos naik haji kian hari kian mahal. Namun ada yang jauh lebih mahal daripada ONH itu sendiri. Adalah daftar antrian yang begitu panjang. Kurang lebih 20 tahun kita harus menunggu untuk bisa naik haji. Selanjutnya, haji sangat berkaitan erat dengan hewan kurban. Baik itu hewan kurban karena syariah kurban atau hewan kurban karena dam atau biasa disebut sanksi haji. Kurban dalam hari raya Idul Adha juga syariah besar yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keteladanan ini dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita sebagai umat harus meneladaninya. Dua hal ini yang jadi fokus kajian agama hari ini. Tentu sebentar akan hadir pertanyaan dari kita semua. Seperti apa halnya, apa yang jadi masalah dalam pemberangkatan haji sehingga panjang antriannya. Kenapa ada perbedaan perhitungan dari hari raya idul adha dan bagaimana mensikapinya serta kenapa hewan kurban dan harus sapi dan kambing dan bagaimana syariahnya dan seterusnya yang insya Allah akan disampaikan oleh yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam dengan hormat diselahkan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تسعرف> الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي جعل هجاً وأمرطاً من شعائر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau Bil khusus buat Ibu Sekda Kota Bau-Bau selaku Ketua Umum BKMT Kota Bau-Bau beserta jajaran pengurus yang ada dan ketua-ketua BKMT kecamatan-kecamatan dan BKMT BKMT kelurahan serta seluruh anggota yang ada mudah-mudahan hadirnya kita dengan istiqomah yang ada menjadi asbab perhatian Allah kepada kita sehingga Allah turunkan rahmat berkah dan ridho kepada kita semua amin amin ya robbal alamin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita membahas dua agenda besar yang sedang viral di tengah kehidupan kalau kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh MC, ada agenda Ramadan, ada agenda Syawal. Itu sudah kita lalui. Sekarang, dua agenda besar yang sedang kita hadapi, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Tentu, banyak ilmu di dalamnya, dan kita, sebagai ibu-ibu yang aktif dalam badan kontak majelis taklim, harus cerdas harus cukup pengetahuannya sehingga ditanya kelak oleh masyarakat di sekitarnya kita bisa membagi ilmu itu dengan sebaik-baiknya sebab apa baginda Nabi Muhammad SAW sudah berpesan untuk kita umatnya khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia itu yang senantiasa menjadikan dirinya manfaat untuk umat dan masyarakatnya dan salah satu bentuk manfaat itu dia bisa membagi kembali ilmu yang dia dapat hari ini. Insya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji merupakan bagian daripada rukun keislaman kita, yakni rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu pilar-pilar besar. Kalau kita memang orang Islam maka ketentuan menjadi orang Islam harus dipenuhi. Pertama, dua kalimat syahadat, alhamdulillah sudah kita ucapkan. Bahkan diulangi lagi waktu bapak, waktu ibu-ibu dinikahkan. Masih ingat? Disahadatkan sama Pak Penghulu? Wah, itu syahadat yang kedua. Nanti syahadat ketiga menjelang ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita sempat dan diberikan Allah kekuatan mengucapkannya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya menegakkan ibadah sholat Alhamdulillah Insya Allah sholatnya ibu-ibu yang tergabung dalam badan kontak majelis taklim sholatnya sabar sholatnya baik dan doa-doanya juga mustajabah amin Allahumma amin terus berpuasa di bulan Ramadan Alhamdulillah sudah kita lalui mengeluarkan hajat maaf zakat juga sudah kita lalui tapi khusus rukun Islam yang kelima hijjul baiti manis ilahi sabila. Berangkat haji yang diberikan Allah kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi ada syarat yang mengikut kemampuan. Sehingga kita yang belum mampu. Saya tidak mengatakan tidak mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada niat dalam hidupnya. Maka kalimat yang tepat belum mampu. Berarti ada niat, ada kemauan, cuman kemampuan belum hadir. Maka insya Allah mulai hari ini, detik ini, semua kita punya niat yang sama. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa hadir di tanah suci, bersujud di hadapan Baitullah, maka Al-Mukarromah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimuliakan dunia dan akhiratnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ongkos naik haji tiap tahun tambah naik. Seingat saya waktu masih jadi petugas haji dulu 31 juta. Itu sudah aman semua. Terus tahun depan naik 33 juta. Sekarang 40-an juta. Tambah naik, tambah naik, tambah naik. Sebetulnya ongkos hajinya ndak naik. Saya ulangi ya, Ibu-ibu. Ongkos haji yang ditetapkan Saudi tidak naik rupiah kita yang melemah begitu umpama seribu dolar di saat rupiah sepuluh ribu beda dengan rupiah empat belas ribu kenaikannya bukan dari ONH nya tapi melemahnya kurs rupiah kita namun ketika kita amati kita perhatikan ternyata sekarang mahalnya ongkos naik haji tidak sebanding dengan mahalnya daftar antriannya. Bau-bau ini kota kecil ibu-ibu, tapi daftar antriannya kurang lebih 20 tahun. Masya Allah. Kalau sekarang yang ada di hadapan ibu-ibu ini, Ustadz Hamdani, laki-laki. Kalau nanti daftar haji umur 50, naiknya sudah jadi aki-aki. Betul. Kalau 50 daftar 20 tahun berarti 70 tahun. Pas daftar masih tegak, giliran berangkat sudah bongkok. Tapi itulah fenomena yang ada dan itu tidak menyurutkan niat kita. Tapi Pak Ustadz kalau saya sudah 60 tahun Pak Ustad, terus kalau saya daftar bisa jadi saya tidak akan berangkat karena ajal sudah lebih dahulu datang. Hati-hati, itu haknya Allah. Hidup, mati, jodoh, rezeki mutlak milik Allah. Istighfar, Bu. tidak boleh mengucap seperti itu. Niat saja, daftar saja. Masalah nanti Allah kasih kesempatan atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kita tidak jadi berangkat karena meninggal dunia, maka haji kita sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niat. Semua bergantung pada niatnya. Karena niat kebaikan sudah Allah catat dan ibu tidak jadi berangkat, ibu sudah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik lahirianya nanti anak-anak kita yang membadalkan hajinya. Sebab haji itu, ah ini dengarkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sudah daftar dan belum jadi berangkat Saya yakin yang usia 65 ke atas Belum jadi berangkat Angkat tangan Yang jamaah haji kota Bobo yang tidak jadi berangkat Angkat tangan Satu Dua Yang tidak jadi berangkat tahun ini nah, Ada toh Satu Dua Tiga nah, Yang tidak jadi berangkat karena aturan usia Bersabar tidak usah kita marah, tidak usah kita caci maki, tidak penting, tidak perlu. Jangan kotori hati yang sudah suci, niatnya tanah suci. Jangan rusak karena urusan dunia yang belum mengizinkan keberangkatan kita. Ada alasan, ibu-ibu, ini kan pasca pandemi: orang habis vaksin, orang habis booster, maka pasca booster kesehatan kita belum terukur. Setuju? Kesehatan kita belum terukur. Nanti dikhawatirkan yang 65 ke atas naik haji barangkali tidak akan pulang lagi. Karena apa? Kondisi fisik kita belum teruji karena pasca pandemi corona. Mungkin insya Allah di tahun depan aturan itu insya Allah berubah. Karena dari tahun ke tahun lansia itu prioritas lansia itu prioritas hanya di tahun ini saja Saudi membatasi 65 ke bawah 65 ke atas tidak diizinkan dulu bukan untuk selama-lamanya maka jangan putus asa Pak Ustaz jadi berangkat sampai ada yang menghadap di Pak Kandep Bikin hitam di atas putih materi 10 ribu. Pak Kandep, saya siap mati di tanah suci. Ini sudah tanda tangan semua ahli waris, maka jangan halangi saya. Yang menghalangi bukan Indonesia, tapi aturan Saudi Arabia. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Insya Allah sudah dicatat niat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat memang yang sudah datar haji dan belum jadi berangkat Sampaikan ke anak-anak kita, anakku, kalau toh tahun depan ajal menjemput saya, badalkan hajiku. Karena haji itu nazar. Ingat, haji itu nazar. Artinya harus dibayar. Itu nazar kita kepada Allah niat haji yang sudah membayar porsi itu sudah masuk wilayah nazar kepada Allah dan harus dipenuhi oleh ahli warisnya. Maka supaya anak tidak berkelahi rebutan ONH sebagai warisan, sampaikan memang silakan nak ambil dan nikmati tapi sisihkan badal hajiku nak supaya tunai nazarku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu ya? pesan memang nanti sebentar pulang ke rumah bagi kita yang sudah mendaftar haji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertalbiyah sebagaimana jamaah haji yang di tanah suci mudah-mudahan kita juga terpanggil karena doa yang kita panjatkan. Labbaik Allahumma labbaik la baik syari syarika la baik innal hamda wan ni'mata laka wal muk la syarika la baik la baik la baik la baik innal hamda wan ni'mata laka wal muk la syari laka Apa artinya yang kita ucap tadi? Aku sambut panggilanmu ya Allah. Makanya mengucap kalimat ini dengan hati. Pak Ustadz, saya belum jadi berangkat, tapi saya talbiah terus habis solatku. Silakan Bu, itu hajat Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu ketentuan itu. Allah yang Maha tahu atas segala sesuatunya. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku sambut panggilanmu labaik Allahumma la baik artinya aku sang aku sanggupi panggilanmu ya Allah sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan adalah milikmu dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah jadi kalimat talbiyah itu harus menghujam ke dalam hati itulah sebab haji merupakan kewajiban bagi kita muslim muslimat dan itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran mohon didengarkan walillahi ala nasi hijul baiti manis tatoa sabila mengerjakan haji adalah kewajiban apa itu wajib dikerjakan dapat pahala ditinggalkan berdosa jadi kalau punya tabungan badannya sehat walafiat terus nggak daftar setiap hari dosa, 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 dosa. Hati-hati. Karena di situ Allah cantumkan bagi yang mampu manis tatoa, ah, bagi yang mampu. Jadi kalau sudah mampu, cukup uang kita daftar haji. Jangan tunggu-tunggu lengkap satu pasang, Pak Ustadz. Saya tunda dulu supaya saya sama suami bisa daftar sama-sama. Itu niat salah. Yang perlu daftar itu kita, Bu. Kita duluan yang daftar. Nanti silakan suami lima tahun ke belakang menabung. Karena apa? Ketika ibu dipanggil naik haji, tidak boleh berangkat tanpa mahrum. Maka suami yang daftar di belakang ditarik ke depan oleh pemerintah menjadi pendampingnya ibu. Tapi kalau tunda-tunda, menabung, 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 tunggu lengkap suami istri, nah kapan mau berangkat? Betul. Nah, jadi kalau ada uang, satu porsi, ibu dulu daftar. Jangan ragu, nanti suami menyusul di belakang. Giliran ibu dipanggil oleh Kementerian Agama karena hidayah Allah Ta'ala. Nanti suami yang di belakang mengikut karena suami adalah pendamping resmi seorang istri. Bagaimana, Pak Ustadz? Kalau saya seorang ibu, kalau suami saya sudah meninggal, Pak Ustadz, ibu daftar dulu. Nanti putra kita, anak laki-laki kita, silakan daftar di belakang. Ketika giliran ibu berangkat dan panjang umur, nanti anak laki-laki yang daftar di belakang ditarik ke depan menemani ibadahnya ibu. Sehingga ibu menjadi tenang, berangkat ke tanah suci karena ada putra sendiri yang mendampingi perjalanan kita. Sampai di sini jelas, ibu ya, jadi mulai sekarang nabung memang lengkapi memang supaya kita bisa naik haji. Amin, Allahumma amin. Ibadah haji itu ibadah mahdoh, ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya dan itu semua dipenuhi dan itu nanti disampaikan di saat manasik haji ada buku pedomannya bahkan sekarang lewat android bagus bisa menjadi panduan tidak usah tunggu haji datang ibu belajar mulai sekarang ibu harus belajar yang sudah daftar mulai sekarang belajar memang supaya ilmunya haji di luar kepala, bukan di luar kepala itu hilang ingatan, bukan di luar kepala sudah hafal betulan. Maksud saya, jadi begitu, Ibu. Ya, pelajari memang, silakan download di Android. Nanti saya kasih linknya di Ibu Ketua Umum. Nanti dari Ibu Ketua Umum, link aplikasi itu Ibu download semua. Nanti Ibu pelajari sambil masak, sambil istirahat, sambil santai sehingga nanti sedikit demi sedikit, sedikit ilmu haji kita kuasai. Kalau ilmu haji kita kuasai, ibadahnya tambah khusyuk. Nah, dan ibadah haji itu penuh perjuangan karena ibadah fisik dituntut kuat. Tapi yakin Bu, sesuai amaliah ibadah banyak kejadian yang tidak rasional, tidak masuk akal. Ada orang laki-laki, Bu, ini dari bau-bau. Almarhum Haji Faimuddin, Mantan kandepak kota Bau-Bau, beliau naik haji, jatuh berkali-kali di tempat tawaf, disenggol oleh orang-orang Arab Afrika yang tinggi besar. Akhirnya, ditampakkan beliau yang cerita, ada nenek-nenek bongkok, tawaf tapi tidak ada yang halangi. Itu kuasa Allah Ta'ala sesuai amaliah ibadah kita. Dan terakhir, ibadah haji berdekatan dengan ibadah kurban. Karena mereka juga di sana berkorban. Ada hewan kurban, ada hewan dam. Itu sama-sama sesuatu yang dikorbankan. Tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Bila Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saudara pendengar. Radio Republik Indonesia Kota Bobau. Demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam yaitu beliau menjelaskan tentang keutamaan haji. Telah kita dengarkan bersama bahwa haji sama halnya salat. Haji juga adalah merupakan ibadah yang wajib apabila kita laksanakan Kita mendapatkan atau memperoleh pahala dan ditinggalkan kita berdosa. Untuk Ibu, bagi bapak ibu yang saat ini telah memiliki kecukupan harta, maka mari segera kita mendaftarkan diri kita. Baik pendengar RRI Kota Bawah Bawah dimanapun saudara berada, jemaah yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya, kita pada sesi dialog atau sesi diskusi. Hadirin yang kami muliakan bahwa karena kita dibatasi oleh waktu maka sesi dialog ini atau diskusi ini kita batasi sembilan penanya satu satu orang satu setiap kecamatan dan ditambah dari BKMT Kota Bau-Bau satu penanya baik selanjutnya kita mulai saja pertanyaan pertama kami persilakan untuk mengangkat tangan dari BKMT Kecamatan Wolio. Silakan. BKMT Kecamatan Wolio, silakan angkat tangan, Ibu. Mohon kita berdiri. Selanjutnya sebut nama dan utusan kecamatan mana. Silakan kita maju ke depan. Ya, siap-siap kecamatan lain. Siap maju ke depan supaya kita tidak dikejar oleh waktu. Ya. Ya, untuk penanya-penanya dari setiap kecamatan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabaria, perwakilan dari BKMT Kecamatan Olio, Kota Bau. Mohon izin Pak Ustadz, mau bertanya. Apakah perbedaan haji dan umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Halo, tadi Pak Ustad, uh, utusan BKMT Kecamatan Wolio. Selanjutnya Kecamatan Lelea, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zuhra. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zuhba, perwakilan dari Kecamatan Lelia, Kota Bau-Bau. Mohon izin ber bertanya, Pak Ustadz. Singkat saja pertanyaannya. Apa hukum berhaji untuk kita? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Ibu Zufa Salim dari Kecamatan Lelea. Selanjutnya kita beralih ke Kecamatan Bungi. Perkenalkan nama saya Rosnaini dari BKMT Kecamatan Bungi, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pertanyaan kami ini kan lebaran nanti akan terjadi perbedaan. Jadi, kami yang di tanah air ini berpuasa Arafahnya itu kapan? Yang bagusnya karena terjadi perbedaan, ada yang lebaran hari Sabtu dan... Ada yang hari Minggu, jadi puasa arapahnya kapan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan Ibu Rosna ini Kecamatan Bungi. Kita lanjutkan Kecamatan Kokalukuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau. Ibu Dr. Nani Hindaryati Ningsi Roni Muhtar SEMSI. Yang terhormat pembawa materi Bapak Ustadz Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam. Ibu-ibu anggota majelis serta pendengar RRI dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Sumiati, perwakilan dari Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau. Perkenankan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pembawa Materi. Seperti kita ketahui, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, untuk berangkat haji itu tidak perlu kita mengantri. Tetapi kemudian ada aturan bahwa barang siapa yang ingin berangkat haji, maka harus mengantri terlebih dahulu. Uh, untuk beberapa tahun ini antrian keberangkatan Haji sangat luar biasa, terutama pada tahun ini. Ada sebagian calon jamaah Haji yang nomor antriannya sudah tiba tetapi belum diberangkatkan. Pertanyaan kami adalah mengapa keberangkatan Haji pada tahun ini sangat-sangat luar biasa? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Tadi pertanyaan Kecamatan Kukalukuna, selanjutnya ke beralih BKMT Kecamatan Murhum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar RRI Kota Bau-Bau yang sama kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu taala. Kita panjatkan kepada Allah SWT taala. Yang terhormat Ketua BKMT Kota Bawau, Dr. Nani Indra Ratiningsi, Roni Muhtar. Yang terhormat pembawa materi Bapak Ustaz Muhammad Hamdani Esahi. Yang kami tanyakan di nama Haja Yulsia. Yang ingin kami tanyakan di sini yaitu mengenai syarat hewan kurban Umur berapakah yang dapat disembelih? Kemudian, pembagian dagingnya, apakah berapa bagian dari yang berkurban tersebut? Karena biasa, yang berkurban sudah tidak mengambil daging tersebut diserahkan ke panti asuhan dengan di fakir miskin. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, tadi kecamatan Murhum banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Ustadz ini bisa disimpan dalam memori. Ya, mudah-mudahan uh, baik. Selanjutnya kita beralih kecamatan Beto Ambari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dari Kecamatan Betuambari Yang saya hormati, Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau, Dr. Nani Hindariati Roni Muhtar. Yang saya hormati, Bapak Ustaz Hamdan Ezai dan Ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini yang saya banggakan. Adapun pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kita semua wajib berkurban? Dan apa perbedaan kurban kambing sama sapi? Itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa, sangat hebat Ibu-Ibu BKMT Kota Bau. -Bau. Kecamatan Betombari. Iya, namanya Bu? Ibu Ervina, iya, itu tadi Pak Ustad, Ibu Ervina, Kecamatan Beto yang sangat cantik luar biasa. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya, kita lanjut Kecamatan Batu Poaro Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsia Suri, perwakilan dari Kecamatan BKMT, Kecamatan Batu Poaro Yang saya ingin pertanyakan, Pak Ustadz apa perbedaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, Terima kasih. Ya, subhanallah, pertanyaan ibu, ibu, yang sangat luar biasa. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini sampai saat ini sebagian di antara kita Pak Ustadz ya, belum memahami betul apa perbedaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Insya Allah sebentar akan diuraikan oleh dan dijelaskan oleh Bapak pemateri kita. Ya, pertanyaan selanjutnya. Terakhir Ya, masih ada satu setelah kecamatan Serolio. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Zumiani, utusan dari BKMT Kecamatan Surawolio. Yang ingin saya tanyakan Pak, Pak Ustadz tentang, eh, mohon dijelaskan tentang hari tasrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Pak Ustadz pertanyaan tentang hari tasrik mohon sebentar ibu-ibu kita dengarkan ya penjelasan dari Pak Ustadz tentang hari tasrik mungkin diantar kita kita belum paham dan belum tahu betul dan pertanyaan terakhir perwakilan badan kontak majelis taklim kota bau Disilakan Ibu Haji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Haja Waudirasia, utusan dari Kota Bau-Bau. Yang mau saya tanyakan Pak Ustad, bagaimana hukumnya apabila jemaah haji tidak bisa bayar dam? Apakah ada solusi? Karena dam, dam atau denda itu juga biaya yang tidak sedikit. Mohon dijelaskan Pak Ustad. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan terakhir. Wakil Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Hajah Wahoderasia. Beliau, beliau ini adalah ibu rumah tangga, tapi beliau adalah salah satu pengusaha wanita cukup terkenal di Kota Bau-Bau. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Wahoderasia. Ya, dibalik begitu banyak kesibukan beliau sebagai pengusaha, namun beliau mau menyempatkan waktunya berBKMT. Luar biasa BKMT, kurang kompak BKMT. Luar biasa. Terima kasih, Ibu Haji. Pertanyaannya, subhanallah, Ibu-Ibu. Kalau Ibu-Ibu belum kenal secara langsung dengan beliau, saya kasih kenal beliau yang memiliki toko mebel atau toko Bengawan. Terima kasih, Pak Ustadz. Disilakan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu handal kita. Silakan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Tabarakallah. Diborong di berondong di sembilan pertanyaan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Pertanyaan pertama: karena ini waktunya singkat, saya jawab dengan cepat. Jadi, mohon disimak, Bu. Ya, jangan ngobrol sendiri, pasang telinganya. Simak baik-baik, karena ini penting untuk kita semua, termasuk anak-anak kita, ketika mereka bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang kita terima hari ini. Pertama, yang saya catat tadi dari Wolio apa perbedaan haji dan umroh haji dan umroh itu perjalanan yang sama menuju tanah suci cuman bedanya umroh lebih ringkas lebih sederhana dibanding dengan ibadah haji sebab umroh itu Ihram, tawaf sa'i tahalul selesai Itulah sebab makanya orang berangkat umroh itu satu kali berangkat bisa umroh berkali-kali. Karena saking ringkasnya. Tapi kalau haji, ada mabit, bermukim, ada lempar jumroh, dan yang paling penting ada wukuf di Arafah. Itulah pelantikan haji. Jadi kalau sudah wukuf di Arafah, biar pakai infus di rumah sakit dengan selang-selangnya di hidung, didorong ke tenda-tenda haji. Karena kapan tidak hadir ikut wukuf, maka tidak dianggap haji. Itu perbedaannya haji dan umrah. Selanjutnya, apa hukum berhaji untuk kita? Tadi sudah kita dengar, hukum berhaji itu wajib untuk mereka yang mampu mampu. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita memenuhi syarat daftar memang. Dahulukan kaum wanita, ibu-ibu, istri-istri, dahulukan daftar nanti anak laki-laki atau suami kita menyusul di belakang. Insya Allah berangkatnya tetap sama, sama. Selanjutnya ini pertanyaan yang memang harus kita fahami bersama. Kenapa daftar haji tidak seperti dulu Pak Ustadz, antriannya luar biasa. Ibu-ibu, tempat tawaf kita lihat tiga lantai. Bersusun. Itu ada fatwa dari ulama-ulama di Timur Tengah. Tapi Padang Arafah, sampai hari ini belum ada yang berani berfatwa, Padang Arafah dibuat lantai dua, dibuat lantai tiga. Kalau Padang Arafah bisa dibuat tiga lantai, maka insya Allah daftar hari ini tahun depan berangkat. Jadi, yang membuat kita antri itu tempat wukufnya tidak cukup. Tiga juta, Bu, duduk satu kali di satu Padang Arafah, sesak, AC sudah banyak, tetap panas. Bagaimana kalau ditambah lagi? Maka kemungkinan besar wukufnya tidak sempurna. Makanya, itu dibatasi jumlah yang mendaftar haji karena tempat wukuf yang terbatas. Jelas ya? Jadi alasannya kenapa kok antrinya panjang? Tempat wukufnya terbatas, belum ada perubahan untuk pelebaran atau dinaikkan lantai 2, lantai 3. Sebagaimana tempat putaran tawaf kita lihat di televisi sudah 3, 3 lantai. Pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaan yang lagi viral ini dari bungi tolong dijelaskan kapan kita yang di tanah air bisa berpuasa arafah Pak Ustadz karena terjadi perbedaan betul sekali hitungan kalender hitungan Muhammadiyah hitungan Mekah itu tanggal 1 Zulhijjah 30 Juni sehingga wukufnya hari Jumat sholat idnya hari Sabtu karena wukuf hari Jumat beruntung, jamaah haji yang hadir di Tanah Suci hari ini karena bagian dari Haji Akbar. Haji Akbar itu istimewa, tidak terjadi setiap tahun, bisa empat tahun sekali baru bisa mendapatkan Haji Akbar. Nah, terus, bagaimana dengan kondisi sekarang? Karena puasa, Arafah itu mengikuti orang wukuf di Arafah. Ya, secara fikih kita di tanah air. Tidak ukuf Maka kita puasa arah Arafah Di Mekah Ukuf hari Jumat Maka kita puasa hari Jum, Jumat Nah puasa hari Jumat berdiri sendiri tidak boleh Harus ada yang mengawali Puasalah hari Kamis Disebut puasa Tarwiyah 8 Zulhijjah Niat puasa Tarwiyah Niat puasa Sunnah Kamis Dua pahala Hari Kamis itu, hari Jumatnya puasa Arafah. Nanti sholat Idul Adha hanya boleh ikut hari Sabtu, boleh ikut hari Minggu. Sekaligus menjawab pertanyaan yang tentang pelaksanaan sholat, karena pelaksanaan sholat Idul Adha harus puasa, harus puasa. Nanti pulang sholat baru batal puasa. Tapi beda kasus kalau Ibu-ibu puasa arafah hari Jumat, nanti sholat idnya hari Minggu, maka sholat id hari Minggu itu sudah masuk tanggal 11 tasrik, tidak boleh puasa, harus batal. Jelas bu ya, kalau sholatnya ikut hari Minggu, sholatnya sudah batal, tidak boleh puasa karena sudah masuk hari tasrik, hari yang diharamkan. Nah, sudah terjawab juga tadi pertanyaan tentang hari tasrik. Hari tasrik itu hari memotong kurban. Maka tidak boleh ada yang berpuasa. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Bukan subhanallah, subhanallah, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya, bertakbir selama tiga hari berturut-turut setiap habis sholat lima waktu. Jadi salat idul kalau sholatnya tanggal 9 ikut Muhammadiyah dan ikut Mekah wajib puasa. Kalau sholatnya hari Minggu tidak boleh puasa karena sudah masuk tasrik tanggal 11 kalau ikut puasa hari Jum, Jumat. Selanjutnya Pak Ustad kita wajib berkorban. Ya kurban itu juga wajib bagi yang mampu. Lantas perbedaannya apa sapi dengan kambing? Kalau kambing satu orang satu kambing, ya satu orang satu kambing. Kalau sapi satu sapi maksimal tujuh orang, enam orang boleh, lima orang boleh. Yang penting, harga sapinya tetap terbayar. Kalau lima orang, berarti bisa ambilkan nama almarhum, almarhumah, keluarga yang tidak berkorban. Kenapa kambing dan sapi? Karena binatang ternak itu yang ada di Indonesia. Dan bukti korban itu bukti cinta, Bu. Koroba yakrobu mendekat. Ibu kalau sedang cinta sama bapak masih pacaran dulu, tiap malam minggu pasti ingin dekat sama bapak, betul? Termasuk korban. Korban itu mendekat kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah. Dia ingin mendekat kepada Allah. Maka nabung memang satu kecamatan satu sapi. Bisa? Satu kecamatan satu kelompok satu sapi. Berarti delapan kecamatan delapan sapi. Tambah pengurus kota satu sapi. Setiap tahun BKMT punya warna di kota Bau-Bau. Sembilan sapi diumumkan di Pantai Kamali. Diumumkan di stadion. Subhanallah. Amin Allahumma. Amin. Nyicil 150 ribu setiap bulan. Selanjutnya pembagian daging kurban. Yang berkorban Bu Haji Yulusia sepertiga untuk kita yang berkorban. Utamakan ambil hatinya. Ingat, ibu-ibu yang berkorban minta hatinya. Hatinya semuanya ambil. Itu perintah Nabi. Yang berkorban harus ambil hatinya. Baru sisa daging kaki, daging dada dan seterusnya, tapi hatinya yang utama. Setelah dipotong, Pak, ambil dagingnya, hatinya kalau sapi tujuh orang bagi tujuh, langsung pulang, langsung masak, langsung makan. Itu perintah Nabi, Ibu sehat walafiat karena ada berkah besar di hati binatang kurban. Jangan kasih orang hatinya, dagingnya silakan, tapi hatinya minta untuk kita karena keberkahannya, Rasulullah SAW yang menjaminnya. Yang terakhir bagaimana tentang dam dam itu hewan kurban hewan kurban yang dipotong hanya di tanah suci tidak boleh di tanah air dipotong di tanah suci makanya butuh biaya Pak Ustadz saya berangkat haji mepet nggak punya uang kalau bayar dam sementara haji Indonesia itu haji dam-dam banyak damnya karena haji tamatu haji senang-senang 40 hari sehingga dikena dam kalau ibu tidak bisa bayar dam, don't worry, be happy. Agama kasih solusi, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Apa itu berpuasa sepuluh hari? Tiga hari sebelum mukuf ibu puasa, tujuh hari nanti di tanah air. Pak Ustadz, saya tidak mampu puasa sambil haji. Kalau begitu, sepuluh hari semua laksanakan di tanah air, tapi dibagi dua: puasa tiga hari. Kemudian, jeda empat hari baru puasa lagi tujuh hari itu pengganti dam yang tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar RRI, Kota Bobowo. yang sama kami hormati Demikian Urayan tentang keutamaan haji dan berkurban Yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Satu hal yang kita simak di sini Kepada kita ibu-ibu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi Dapat memotivasi kita semua Dan dapat kita amalkan Khususnya dalam kewajiban kita berkurban Pesan terakhir untuk Ibu-Ibu BKMT Kota bau Mudah-mudahan ayo Ibu, mari setiap bulan kita sisikan 150.000 per hari. Insya Allah kita dapat berkurban untuk ya, per bulan. Mohon maaf ya, kita sisikan 150.000 per bulan. Insya Allah satu tahun kita dapat berkurban untuk satu ekor sapi. Amin. Baik, pendengar RRI yang kami hormati dan jamaah yang dimuliakan Allah dengan berakhirnya sesi dialog tadi maka berakhirlah pula acara Gema Islami yang disiarkan langsung RRI Kota Bau-Bau akhirul kalam saya Ibu Erni Hamim selaku moderator mohon undur diri Bilahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh